time for a rematch. Ayo teman-teman semua, kembali lagi ya sama kita di channel yang semoga jadi kesayangan kita semua. Mudah-mudahan. Ya, daripada bingung, mendingan kita trackin aja. Hari ini kita mau ngapain gak? Nah, kita kan sempat ngomongin Hololive kan. Kemarin kita ngomongin Pecora kan ya. Pecora, yang lumayan panjang gitu obrolannya. Iya, yang sampai saking excitednya sampai berapa hari kita Semangat. Jadi kita hari ini mau nge-react ini ya, original MV-nya dari Genmate-nya Mari. Genmate-nya Pecora. Genmate, Generation Mate-nya. Oh, kan ada siapa sih yang lu suka si Pecora ya? Pecora. Nah, dia Gen 3. Pecora ya? Itu Gen 3 kan. Ini? Gen 3 itu ada dia Pecora. Koshomarin yang akan kita react nih video klipnya. Koshomarin, Shirogane Noel, Shiranui Flare sama X yang udah dikeluarin, yang udah graduate, yang udah Skindul. Okay. Ada yang ada ini. Skindul. Sekarang kita si Uruharusia. Nah, sekarang ini kita mau nge-react MV originalnya dia, animasi. Original animation MV. Ini tuh kalau berarti single ketiga ya, single ketiganya Hoshomarin. Tiap membernya punya single. Kebanyakan ya, kebanyakan punya. Si Pecora juga punya. Punya. Oh, punya. Nah, ini singlenya single ketiga berarti single ketiga originalnya si Hoshomarin. Judulnya Marin Shuko. Shuko itu apa artinya itu? Set sail. Kalau bahasa ini bahasa berlayar, pirate, berlayar. Nah, bahasa pirate gitu. Dia kan lore-nya kan ini kan apa? Bajak laut. Karakternya. Karakternya kan bajak laut. Jadi ini judulnya Marin Shuko. Jadi Marin let's go set sail gitu kan kalau mari bahasa, berlayar gitu. Mari berlayar. Ya. Gitu. Boleh. Jadi begitu. Langsung aja nih ya kita coba kita cekin. Perdengarkan bersama-sama. Gue jadi inget ya, ini One Piece temanya ya, karena temanya sama-sama pirate deh. Tiap ada MV pasti animasi. Enggak juga. Apa gimana? Jadi kalau MV kadang mereka pakai kayak ini aja, apa bukan animasi. Ini kan animasi bentuknya anime gitu kan ya. Bentuknya ada ceritanya gitu. Ya, kayak biasanya kayak anime pada umumnya kayak gitu. Potongan-potongan ya. Art-artnya doang gitu. Kadang ada yang 3D MV jadi mereka dance gitu kan. Kalau ini yang kebenaran ini project dia yang katanya ngabisin banyak duitnya si Marin sih. Ini pakai duit pribadi kebanyakan sih ya. Gadut-gadut pribadi sih kan banyak yang nyawer. Banyak yang ngasih super chat. Duit saweran. Nyawer lu. Udah kayak punya dangdut timarin. Tapi model-modelnya kayak bener ada animenya gak? Iya, emang harusnya sih dijadiin project ya. Iya, jadi kayak ya animenya kurus sih siapa Marin. Emang suaranya unik banget sih suara si Marin tuh. Boing boing. Tadi Hololive Gen 3 semuanya. Iya. Ada Pecora. Ada tadi. Nah, ini tuh si Marin bikin apa project ini tuh, rencana project ini sebelum si Uruharusia keluar. Dan impian dia tuh pengen gennya dia tuh dibikin animasi. Dia tuh emang ini idenya si Marin ya. Bekerja keras banget dia pengen bikin si project animasi MV ini, gila sih. Nah, ini Shuko. Nah, Shuko. Set sail. Emang suaranya Marin tuh. Wah.
Edien. Suaranya. Unik sih, unik-unik. Kalau ngomong tuh ya. Keren sih. Yang lain juga emang bisa nyanyi kan, tapi bukan spesialnya penyanyi. Iya. Kayak si siapa namanya? Pekora ya. Pekora kan enggak semuanya. Salah satu ininya sih apa isinya talentnya gitu. Talentnya. Ya. Emang kebanyakan bisa nyanyi. Ada yang enggak bisa nyanyi emang. Nah, itu di generasinya si Mid, generasinya si Pekora tuh ada Shirogane Noel. Nah, itu dia agak kurang enggak bisa nyanyi juga tadi. Ya tapi dia punya ini sendiri gitu, punya karisma sendiri gitu. Dan disebutnya kan si Gen 3 ini disebutnya ini Hololive Fantasy. Kenapa? Karena kan ini loh, ada apa karakter-karakter fantasy. Di karakter kan ada Pekora. Pekora kan rabbit ya. Rabbit girl gitu kan. Nah, si Marin kan pirate. Kan bajak laut. Nah, si Rogan Noel kan knight. Kesatria gitu. Nah, si Rogan apa si Shiranui Flair itu kan ini half elf. Half elf, dark elf ya dia. Dark elf. Elf pokoknya ya. Yang lagi? Si yang mantan itu kan si Uru Harusha itu kan necromancer. Devil gitu. Jadi apa ya dia si makanya disebutnya Hololive Fantasy karena banyak karakter-karakter fantasy. Nah, si ini nih, Hoshomarin ini nih. Wah, gila sih. Saking ininya ya, dari suaranya unik gitu. Dia setiap kali stream cuma talking stream doang. Itu yang nontonnya 35.000, 40.000. Talking stream dia doang yang ngomong apa? Iya, dia doang ngomong gitu. Ngebahas apa aja gitu. Apa aja. Dia pengalaman-pengalaman dia gitu kan di real life gitu kan, walaupun emang enggak secara spesifik gitu. Tapi dia yang nonton nih cuma ngobrol doang, men. Dia talking sendiri, ngomongnya sendiri kayak siaran radio. 35.000 yang. Podcast solo. Iya. Yes. Podcast anime, yang intinya anime, gila-gila itu. Kalau ngerti yang diomongin mungkin menarik. Menarik. Kalau gua kan kurang ngerti bahasa Jepun ya. Kalau lu mungkin ngerti apa ya? Kalau bahasa-bahasa yang simple ngerti. Gitu. Cuma kalau udah bahasa-bahasa teknikal, misal bahasa bisnis, bahasa misalnya teknikal yang misalnya kayak soal apa kayak gitu yang gitu. Misalnya yang udah ada ininya loh, udah ada jurus penjuru, udah ada ininya apa, udah ada keahlian khusus spesifik gitu, nah, spesifik gitu udah nggak ngerti sih gitu. Cuma apa ya ini loh, si language barrier itu apalah artinya kalau udah suka gitu. Jadi dinikmatin aja nonton gitu kan. Kayak ini misalnya lo suka lagu gitu kan, misalnya lo suka lagu India misalnya. Kan belum tentu kita paham lagu, belum tentu kita paham bahasanya, iya. Artinya apa, tapi karena lagunya enak, ngerti, gitu, musiknya enak, ngerti, gitu, ngerti kan. Apa ya, vibe-nya, kan vibe-nya enak, ya udah, suka-suka aja gitu, nggak, ya mungkin juga orang yang suka sama siapa, Marin ini mungkin sama kayak gua nggak ngerti bahasa Jepang, tapi karena nggak suka intonasinya, suka cara mungkin ada yang suka sama cute-cute-nya dia. Pokoknya jadi didengerin. Asal apapun itu kalau kita open minded, open minded gitu kan, mau nerima hal-hal baru gitu kan. Ya pasti bisa aja gitu, suka gitu. Ya. Banyak orang dia aja apa penontonnya enggak semuanya ngerti bahasa dia, tapi ditonton aja gitu. Kalau bahasa ya idol-idolan itu sebutnya apa? Oshi. Udah ngefans banget gitu udah. Waifu asik. Kalau wibu itu juga teh waifu. Tapi waifu lo kan bukan dia, waifu kan siapa sih namanya? Kalau kaporit gue sih kaporit. Kalau kaporit gue sih emang Pekora lah. Pekora. Karena semua sih sebenarnya gue suka semua, cuma karena Pekora awal jadi jembatan aja gue kenal sama Hololive. Jangan-jangan ada ini, ada bantal ini. Bantal Pekora. Ah, itu dia. Nanti sih suatu saat pengen beli merch-merchnya. Nanti yang ori lah kan? Iya, ori dong. Ori. Setelah itu nanti kita dukung UMKM. UMKM lokal Jepang. Bangke. Hololive tuh udah jadi multimillioner company itu kayaknya tuh dia udah gila-gilaan. Ya pokoknya gitu sih. Satunya lu ini bayarnya. Rencana sih kalau ini pengen beli apa
poster lah, poster seenggaknya. Gue sih rencana pengen beli kayak tapestry, apa sih, kayak yang buat gantungan gambar gitu, kayak poster tapi digantung gitu, tapestry, terus akrilik-akrilikan yang murah-murah, kaos, kaos-kaos yang kemarin dia konser kan ada tuh yang Link Your Wish itu. Nah, itu gue pengen beli. Jadi kalau udah datang, iya, kalau udah datang tuh pengen sekalian bikin video unboxing-nya gitu. Flexing baby, flexing gitu maksudnya. Oh, pas kesini, oh iya sih, lo awal banyak biru semua. Pamer aja, pamer gitu, pamer. Nah, ini kamar jadi kamar, Pekora, Pekora base game. Kamar otaku banget itu, enggak lah. Ini belakang background ganti juga nih. Ganti, ganti, ganti. Pekora semua jadi. Hollow Life semua, kayak gitu. Boleh gitu, sih. Tapi tetap ini anime juga, apa namanya, videonya juga bagus sih. Ini jadi proyek dia yang ngabisin duit banget kata dia sampai bikin. Ya emang biaya gede sih bikin animasi. Kelihatan full-fullan enggak? Iyalah, enggak setengah-setengah. Sampai gua ngira kalau ini tuh ada serialnya. Iya, ada serialnya. Kayak opening anime gitu kan ya. Ciri khasnya kayak gitu. Jadi, makanya gua bilang kayak jadi inget One Piece. Soalnya gitu gua kira bakal ada animenya. Tuh. Hollow Life tuh ya. Mas Yago itu udah kayaknya udah bahkan dia sempat ngomong sih, Kirio Koko kan dia kan salah satu yang paling banyak di super chat kan dikasih donasi gitu. Itu tuh si Yago ditanya kan gajinya segimana, gede apa enggak gitu waktu graduation dari si Koko. Dia jawabnya enggak lebih gede dari lo, kita sedang enggak lebih gede dari si Kirio Koko. Kirio Koko itu lebih gede. Wadidaw ya. Segitu CEO lo, CEO-nya lo. Merendah aja kali ya. Iya sih. Tapi emang dia orangnya ini banget sih, humble. Kelihatannya ya. Gak tahu di belakangnya mah humble, asik, seru gitu. Ya gitu buat jadi untuk konten kali ini sih ya begitu tadi kita ngeriain cukup mencerahkan ternyata ada MV yang seperti begini dari Hollow Life. Gila ya. Kalau ada lagi selain Marin, mungkin Pekora atau siapa? Harusnya ada ya. Kita ada kali. Kalau yang animasi kayak gini baru si Marin ini sih. Yang lain sisanya klik-klik aja gitu ya. Pokoknya nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau rekomendasiin atau pengen kita react sesuatu, ya silakan boleh di komen-komen di bawah biar kita jadi ada bahan buat konten selanjutnya bahan juga. Buat mencari cuan. Ya jadi begitulah konten kali ini. Jadi jangan lupa di subscribe jika tidak keberatan. Sangat berarti buat kita, sangat membantu. Iya. Dan like juga share-nya kemana aja, mau ke grup WA keluarga juga gak apa-apa, share-nya ke kontak sendiri ya. Pokoknya share aja. Iya gitu, pokoknya terima kasih yang sudah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.